Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-74, memindahkan seseorang daripada tempat duduknya. La yuqimur rajulu rajula maq'adahu min maq'adihi. Janganlah sekali-kali seseorang laki-laki membangunkan seseorang daripada tempat duduknya, kemudian dia mengambil tempatnya. Walakin tafassahu wa tawassau. Akan tetapi hendaklah kalian saling tafassuh, memberi, maksudnya memberikan peluang dan tempat kepada saudaranya. Pada saat dengan kita mengambil tempat daripada seseorang, maka antara satu sama yang lain ini tidak sama. Ya ima sesama teman ataupun juga yang kita bangunkan itu adalah asisten kita, anak buah kita, kru-kru kita, ataupun juga dengan orang yang di bawah atau lebih tinggi daripada kita, tidak luput daripada beberapa keadaan. Bagaimana supaya wujud di masyarakat sikap saling hormat menghormati dan harga menghargai, dan bagaimana boleh terhakis sifat ego, angkuh, sombong, mungkin disebabkan karena berbagai faktor yang ada pada diri kita, lawa, cantik, tampan, duit, harta, jawatan, dan kedudukan. Hadis ini mengajarkan kepada kita, mengajarkan kepada kita bagaimana agar dengan kita boleh merendah diri, yang walaupun dengan orang yang duduk itu di segi kedudukan jauh di bawah daripada kita. Islam tidak membenarkan dengan kita menggeser seseorang daripada tempatnya, kemudian tempatnya kita ambil. Dan ini berlaku, bila berlakunya kalau pada saat dengan kita lebih mulia, kalau pada saat dengan kedudukan kita lebih tinggi. Bila berlakunya kalau pada saat dengan kita mempunyai jabatan itu juga mempunyai harta, yang sehingga dengan kita semudahnya kita menggeser, membangkitkan, membangunkan seseorang daripada tempatnya, kemudian dengan tempatnya kita ambil atau kita gantikan. Jadi kalau seandainya sesama teman mungkin tidak kelihatan apa yang saya maksudkan tadi itu, tapi kalau seandainya saya dengan murid saya sekarang, mungkin saya berperasaan lebih tinggi daripada murid, maka hadis tadi itu mendidik saya agar saya memberikan penghormatan kepada orang yang di bawah. Jangan kau geser, jangan kau bangunkan dia daripada tempat duduknya, kemudian kamu ambil alih. Akan tapi tafassahu wa tawassau, minta tempat dan sama-sama duduk. Yang tidak boleh itu kalau seandainya orang tadi itu kita alihkan ke tempat yang lain, atau kita suruh bangun daripada tempatnya, sehina itukah dia. Jadi tentu dengan dia akan tengok, dia melihat ke atas, dia melihat kepada kita, dalam hati dia mantang-mantang banyak duit, dalam hati dia mantang-mantang punya kedudukan, dalam hati dia mantang-mantang cantik, dalam hati dia mantang-mantang punya kelebihan, sehingga bersikap kasar seperti itu, sehingga orang tadi itu akan tercuit atau juga akan terwujud di dalam hati orang tadi itu rasa tersinggung, rasa benci, ataupun juga rasa dendam. Kesimpulannya, sikap yang semacam tadi itu akan mewujudkan suasana yang tidak harmoni, suasana yang tidak nyaman antara kita dengan orang yang kita bangunkan. Jadi sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak, aku ini diutus oleh Allah Jalla wa'ala untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, bukan tidak ada akhlak, untuk menyempurnakannya. Masya Allah, tabarakallah. Daripada hadis yang kita riwayatkan di sini, satu, akan wujud suasana harmoni. Allahu Akbar. Dari mana? Ini kita untuk belajar tawadhu. Macam ini ceritanya. Saya berdiri sejenak. Kalau pada saat saya tengok dengan seseorang yang staff saya tadi itu, bawahan saya tadi itu duduk di samping sini, saya datang, tempatnya cukup untuk satu orang saja.
di sini, menteri-menteri di sini, gubernur, kabinet semuanya ada di depan. Ada satu orang yang bukan menteri di situ. Maka kita tengok dia, maka seketika dengan kita ambil alih tempat dia, maka yang duduk di situ itu semuanya di kalangan menteri-menteri, semuanya di kalangan yang berhormat. Di kalangan yang berhormat itu tidak akan melahirkan sifat tawadhu kepada kita yang datang atau juga kepada mereka-mereka yang ada di samping menyamping, sebab karena kita sama jabatan, kita sama kedudukan. Jadi rasa hebat, rasa lebih itu akan wujud dalam perasaan hati. Tapi pada saat dengan kita tafassahu, maka dengan kita duduk di samping dia, aku menteri, dia staf aku, aku menteri, dia orang biasa, aku menteri, dia orang miskin, maka itu akan mengajarkan sifat tawadhu kepada kita, dengan dia pun juga berbesar hati. Masya Allah, tabarakallah, tansri, menteri, gubernur ternyata berkenan untuk duduk di samping saya, yang walaupun aku tak ada duit, yang walaupun aku tak ada jawatan, yang walaupun aku jahil, bodoh, tak ada ilmu, tapi ternyata saya boleh duduk dengan seorang alim yang di sebelah kanan saya. Oh, makanya itu biasanya cepat-cepat, yuk, izin gambar dulu, gambar. Yang tak pernah sembahyang tadi itu, yang lasak tadi itu, bergambar di samping menteri. Malam tadi itu ana cerita juga, Allahu Akbar, sudah saya ceritakan dengan haji, terbang daripada Kota Baru pada pukul 8 sesuku, tepat waktu dengan firefly, betul sebutannya, lebih kurang macam itulah bunyinya. Jadi sen abi nak ke belakang, mau ke tanda, mau ke bilik air dulu, boleh sen ya? Anak saya mau sen, tau sen, oke. Tautunya menangis sih dia, tapi tak nyaring, sen nangis ya? Tak kuat sikit aja, sen nangis. Ha. Masuk tandas, bang, setelah masuk tandas, tandasnya kecil sekali. Ya, sesuai dengan pesawatnya, penumpangnya adalah 71 orang. Kursinya dua-dua aja, AC-nya masih lumayan besar, ini pelet kecil. Pakai kipas. Terbangnya pun dalam ketinggian 16.000 kaki saja di atas udara. Yang ingin saya kongsikan, selepas masuk, ya Allah, bergeraknya saja susah. Kalau boleh jangan buang air kecil, apalagi kalau buang air besar. Kalau boleh tahan dulu, kalau nak juga buang di airport, supaya di pesawat tidak ada gangguan yang mengganggu. Allahu Akbar. Pada masa nak keluar, tarik pintunya tak terbuka. Ya Allah, rupanya tersalah buka. Dia bukan yang ditarik, jadi yang dilipat ke belakang tuh. Jadi dia macam ni, dilipat. Jadi bukan yang ditarik, tapi dilipat, tolak, begitu. Akhirnya dibantu sama pramugari di luar. Setelah keluar, pramugarinya berdua di situ. Rupanya dia cam mana? Padahal nanti pakai sorban, pakai jubah saja. Katanya Tuan Syekh, boleh ambil gambar. Ini masalah nih, la ilaha illallah. Jadi saya terpikir, boleh ambil gambar tuh mesti seperti kawan-kawan yang minta izin nak bergambar, kadang-kadang pinggir jalan, kadang-kadang di masjid, kadang-kadang selepas bang, kadang-kadang di pekan, jumpa secara kebetulan mesti nak tangkap gambar. Jadi dalam kepala saya mesti bergambar sekali. Jadi ya Allah, nak buat keputusan macam mana? Pada masa di TV Hijrah, perempuan-perempuan yang dikatakan perempuan-perempuan atau dengan artis-artis yang sudah berhijrah, ajak bergambar, saya tak bagi. Begitu juga beberapa program berikutnya. Dan di mana-mana, kalau untuk bergambar dengan perempuan, insya Allah tidak. Kecuali kalau orang dengan keluarga, saya juga dengan keluarga itu memang pernah ada. Jadi bisikan setan, malam tadi itu, kata setan, tak ada yang tahu juga. Ini di belakang pesawat, bukan depan, di belakang pesawat. Kalau saya bergambar pun tak ada yang tahu, tapi terpikir kembali, entah nanti kalau masuk dalam Facebook, saya bergambar dengan pramugari tambah parah lagi. Wah, alhamdulillah. Jadi saya tergamam pada saat dia kata, "Syekh, boleh tangkap gambar." Kaget pada saat itu. Tapi alhamdulillah, mungkin dia ternampak daripada muka saya, tak katanya tangkap gambar Syekh. Oke, saya kata kalau macam itu tak apa, tangkap saja situ, tak kisah. Ha, macam itu cerita malam tadi. Pada saat ketika dia minta gambar, apa hubungannya dengan hadis yang kita riwayatkan di sini? Ha, itu pada saat
dengan seseorang yang mungkin barangkali tidak pernah jumpa ulama, mungkin tidak pernah duduk dengan ulama. Pada saat ulama tadi itu mengatakan tapasahu bagi laluan, bagi aku tempat sikit, terus tuh guru yang hebat Habib Omar tadi itu duduk di situ, itu perasaan yang timbul di hati orang yang tak pernah ke masjid itu boleh jadi akan membuka pintu hatinya untuk menjadi kaki masjid, untuk menjadi kaki ibadah. Kenapa? Ya Allah, Bib, kalau Habib tahu aku ini siapa sebenarnya, aku ini kalau bahasa Indon preman, nakal, lasak, sangsing, tapi ternyata Habib berkenan untuk memberi tempat dan juga untuk memberikan peluang saya duduk di samping Habib. Begitu juga dengan yang seumpamanya. Berarti hadis yang kecil tadi itu maknanya jelas. Kita bukan nak maknanya, kita nak hikmatnya, rahasianya. Apa dibalik daripada pengajaran tadi itu? Jangan sekali-kali dengan kamu membangunkan seseorang daripada tempat duduknya kemudian kita duduki. Walakin tafasoh, akan tapi masing-masing memberikan sedikit berhimpit atau apalah dengan bahasanya untuk memberikan peluang kepada orang yang masuk sehingga dapat duduk sekali dengan kita. Satu, akan mengajarkan tawadhu kepada kita duduk dengan orang yang di bawah daripada kita. Kemudian yang kedua, kebersamaan bagaimana dengan kita, sebagaimana dengan kita, kita tidak mau diusir, tidak mau digeser, orang lain pun juga semacam itu. Apa yang lahir? Yang lahir kita sama-sama ada perasaan, kita sama-sama manusia, kita sama-sama insan. Belum tentu anta yang punya jawatan, kedudukan, harta banyak daripada aku lebih mulia di sisi Allah Jalla wa'ala. Sebab kemuliaan bukan lagi dengan jawatan. Dan juga kalau seandainya sama-sama bertakwa pun, siapa kira-kira yang berada di hadapan, yang sudah mendapatkan keampunan dosa, yang sudah mendapatkan kebebasan daripada api neraka, itu yang wujud. Dalam waktu yang sama membuat orang yang di bawah kita tadi itu merasa seronok, merasa bahagia. Jadi dengan kita, kita mampu untuk menyenangkan, membahagiakan seseorang. Nabi kita bersabda, sebaik-baik ibadat itu adalah menyeronokkan orang lain. Macam mana kita boleh bagi orang lain itu terasa nikmat, terasa seronok dan juga terasa bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang berikutnya, asyukmu bidari wal mar'ati wal faras la adwa wa la tiyarata wa inama syukmu fi salasatin al mar'ati wal farasi wad dari, atau al mar'atu wal farasu wad daru. Nabi kita bersabda, sial itu pada tiga benda, rumah, perempuan dan tunggangan. La adwa, tidak ada tular menular. Kalau penyakit itu boleh menular dengan sendirinya tanpa izin daripada Allah, tidak ada pakar spesialis yang masih hidup. Ayo, pakar spesialis jantung, paru-paru, TBC atau apa saja dengan sebutannya, itu dia rawat. Misalnya seperti satu buah hospital yang khas, yang spesialis tadi itu, semuanya gangguannya jantung, dirawat sama dia, didatangin sama dia. Kalau memang betul-betul ada adwa, ada ketularan penyakit tanpa izin daripada Allah, tentu orang yang merawat kita itu akan sakit, akan kejangkitan penyakit. La adwa, tidak ada tular menular. Menularnya penyakit itu karena dengan kehendak Allah. Kalau Allah tidak izin, tidak akan berlaku. Apapun tidak akan mungkin berlaku dalam kehidupan sesiapa saja. Kemudian yang kedua, wala tiyarata, jangan sampai dengan kita tasyaum, pesimis dengan burung yang terbang, eksiden, pemandangan, ucapan, suara. Jadi gara-gara karena dengan ucapan yang tidak nyaman didengar, akhirnya dengan kita pesimis. Optimis bagus, namanya tafaul. Yasir, nama siapa? Yasir, mudah-mudahan Allah mudahkan urusan kita. Namanya siapa? Nama saya Abdurrahim, Abdurrahim atau Abdul Karim. Insyaallah kita akan mendapatkan kemuliaan, anugerah daripada Allah Jalla wa'ala. Itu namanya optimis, bagus. Nabi kita bersabda, asyukmu, sial itu daripada tiga faktor, istri, kendaraan, rumah. Riwayat yang lain, kalau ada yang namanya sial,
Orang-orang dahulu kadang-kadang kalau nak beli rumah, kalau nak kawin, sampai kepada calon suami istri itu namanya dihitung, ditambah campur kurang dan lain sebagainya, apakah sesuai kawin atau tidak. Orang-orang dahulu kalau nak beli rumah, nak beli kereta, dia tengok dulu besinya, tah besi macam mana dia menengoknya, takut kalau ada besi yang sial yang nanti akan berlaku kecelakaan di jalan raya. Itu dahulu. Sekarang kita tak kisah, kita tengok keretanya cantik, dibeli harganya murah, apalagi begitu. Jadi Nabi kita bersabda, yang namanya sial itu tidak ada. Kalaulah ada, maka daripada tiga asbab, ya ima daripada istri, ya ima daripada rumah, ya ima daripada faris atau daripada faras kendaraan. Oh, simbang-simbang, alhamdulillah. Ana pun tak tahu ya akhi, tapi selepas ana kawin, rezeki melimpah ruah. Dulu-dulu jangankan dapat untung banyak semacam ini, agar kembali modal pun susah. Sekarang alhamdulillah, daripada tawaran kepada tarawan, tawaran daripada usaha kepada usaha, sampai kadang-kadang ana pilih-pilih, kadang-kadang sampai ana tolak sebagainya, rezeki betul-betul melimpah ruah selepas ana kawin. Ini ada yang bercerita semacam itu. Tapi ada juga yang sebaliknya, na'udzubillah ya akhi, ana selepas kawin semalam tu tidak pernah tidur nyenyak, terganggu saja. Sejak kawin semalam itu, urusan bisnis, niaga, kru-kru saya, pegawai saja, dan juga dengan kehidupan saya tidak pernah tenteram, tidak pernah merasa harmoni. Selepas beli kereta itu, ya ima kereta, ya ima istri, ya ima rumah, alhamdulillah. Sejak ana pindah ke rumah Bukit Beruntung, ana memang rasa beruntung betul, kata dia, bukan saya. Masa beruntung betul, tenang, bening, gak banyak pikiran, segala-gala pun juga mudah, masya Allah, tabarakallah. Tapi dulu ana pernah beli rumah atau duduk di sebuah rumah, rasanya tak lama mana dalam 6 bulanan saja semuanya berantakan, urusan dengan anak, dengan keluarga, dengan lingkungan, dengan masyarakat bergaduh saban hari. Nah, itu namanya asyum daripada tiga beda. Jadi kadang-kadang berlaku yang positif, asbabnya daripada tiga, mungkin kena dengan rumah yang dibeli. Makanya itu orang kata kalau pada waktu kita ada kendaraan, jadi daripada kendaraan kita ada itu, masya Allah tabarakallah, alhamdulillah, setelah kita beli molos saja. Eksiden itu memang kesalahan kita karena mandunya laju, coba kalau hati-hati sikit insya Allah tak ada masalah, itu cerita lain. Masya Allah tabarakallah, setelah dibeli kendaraan tadi itu, alhamdulillah, dapat tender lagi, proyek lagi, keuntungan lagi. Kekalkan, simpan kendaraan itu, mungkin itu akan menjadi asbab rezeki kita akan melimpah ruah, alhamdulillah. Rasanya seingat saya, sejak ana beli kereta ini, tak pernah ada satu orang pun yang saya bawa ke hospital atau juga ke klinik dengan kereta ini. Alhamdulillah, kehidupan kami senantiasa selalu saja mendapatkan pelindungan daripada Allah. Jadi kalaulah ada istilah yang dua tadi itu, sial dan sebaliknya, maka daripada tiga unsur, istri, kendaraan, dan juga dengan rumah. Nah, Nabi kita kata, maaf, Nabiullah Ibrahim berkata, pesan saya kepada suami kamu, suruh dia merubah bendul. Suruh dia merubah bendul rumah. Maka saat ketika Nabiullah Ismail datang, istri pun bercerita, tadi ada seorang laki-laki tua begini. Kata Nabiullah Ibrahim, kata Nabiullah Ismail, apa pesan laki-laki tua tadi itu? Laki-laki tua tadi itu menyuruh agar abang merubah bendul rumahnya. Jadi kata Nabiullah Ismail, tahu tak yang tua tadi itu adalah orang tuaku, dan orang tuaku menyuruh aku menceraikan anda dan menikah dengan wanita lain. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah, jangan letak waktu dulu, nanti bila nak berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang berikutnya, salah satu la yang durullahu ilaihim yaumal kiamati, tiga golongan yang tidak dilihat Allah pada hari kiamat,
al-aquli walidayhi, yang durhaka kepada kedua ibu bapaknya, mereka yang melahirkan kita, mendidik dan membesarkan kita. Kita berjaya asbabnya mereka berdua. Kita jadi orang alim asbabnya mereka berdua. Kita beruntung asbabnya mereka berdua. Kita mendapatkan kenikmatan dan kenyamanan hidup asbabnya mereka berdua. Tidak ada insan yang paling patut dan yang paling wajar untuk kita berbakti kepadanya daripada kedua ibu bapa kita masing-masing. Kemudian yang kedua, orang yang durhaka termasuk daripada tiga kumpulan yang tidak dilihat Allah dengan nadhrah rahmah, dengan pandangan rahmat dan kasih sayang, keampunan dan maghfirah, wal mar'atul mutarajjilah, dan perempuan yang melaki-laki. Simpangnya, hei awak mana? Masya Allah, gaya awak-awak-awak. Perempuan itu lembut, ramah, mesra, sayu, ayu. Itu diantara daripada muasafat perempuan. Semua perempuan angkat besi. Jadi prosti. Itu almar'atul mutarajjilah. Kita tahu prostit itu laki-laki, Jackie Chan itu laki-laki, Amitabh Bachchan juga laki-laki. Takkan perempuan ambil alih kerja-kerja yang semacam itu. Masalah angkat besi, misalnya main bola sepak, itu bukan kerja-kerja perempuan. Perempuan melaki-laki, laki-laki pula jadi perempuan. La ilaha illallah. Sayu, lembut, jalan tegak. Masya Allah, tabarakallah. Itu dua kumpulan yang dimurka dan yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Allah tak suka. Kalau seandainya Allah nakkan kita jadi perempuan, kenapa Allah bagi kita janggut? Kenapa Allah bagi kita misai? Kenapa Allah bagi kita otot? Pada saat Allah jadikan perempuan, Masya Allah, tabarakallah, punggung besar daripada laki-laki. Kenapa? Sebab nanti dia akan melahirkan lembut, sebab dengan kelembutannya dia dapat membelai dan memberikan kasih sayang baik kepada suaminya atau juga kepada anak dan juga kepada cucunya. Coba kalau perempuan itu sifat perangannya seperti laki-laki, laki-lakinya tentera pula. Masya Allah, tabarakallah, bangun, makan. Budak kecil kadang-kadang diancam pun tak takut. Yang takut ancaman itu orang tua. Jadi saat ketika yang jadi ibu tidak lagi ibu, yang jadi mak tidak lagi mak. Mak berperangai seperti laki-laki, atau kita dibelak oleh orang tua laki-laki. Allahu Akbar. Makan. Kalau tak makan, awas bapak nyalamkan kamu. Ayo makan tak. Masya Allah, stres nanti dia. Karena kita didik dengan cara kasar dan juga lasak semacam itu. Laki-laki jangan jadi perempuan, perempuan jangan jadi laki-laki. Kenapa? Itu satu anugerah daripada Allah. Allah yang berkehendak, bukan kita. Kita tidak pernah mengantar Facebook dan tidak pernah mengantar email kepada Allah Jalla wa'ala agar nanti putra-putri kita yang pertama laki-laki dan yang kedua perempuan. Cumil tak cumil, cantik tak cantik, hitam gelap atau seperti apa saja, itu tidak ada unsur manusiawi. Semuanya kehendak daripada Allah. Maka ulama sepakat mengatakan terkutuk manusia yang merubah jenis kelaminnya daripada laki-laki menjadi perempuan. Begitu juga sebaliknya. Sebab ada baru-baru ini kejadian diterangkan, orang itu sudah buang hak kemaluannya hidup bersama perempuan. Dia sudah tak punya. Jadi tidurnya dengan perempuan, makamnya dengan perempuan, pakannya juga dengan perempuan. Bagaimanapun kalau dia kerat sampai habis pun, tetap saja dia laki-laki. Tidak akan berubah. Sebab kalau itu luarannya saja, dalamannya tetap saja dia laki-laki ataupun juga perempuan. Yang tidak dilihat Allah, yang durhaka kepada kedua ibu dan bapak. Kemudian laki-laki yang melaki-laki, perempuan yang melaki-laki, wadayos. Dan laki-laki dayus yang restu kemaksiatan dan kemungkaran yang dilakukan oleh anak istrinya atau oleh anak darahnya atau oleh anak perempuannya, terlibat dengan perkara-perkara haram, orang tuanya merestui. Masya Allah, barakat, barakat, Allah barik fikum. Makasih banyak bang ya, ucapan terima kasih tadi itu terhadap apa saja? Kenapa bang tadi itu menemani
istri dia di klub malam. Masya Allah tabarakallah, ajar dia disco, ajar dia dansa, ajar dia menari. Masya Allah Cik, makasih banyak ya, ajarkan disco. Kalau dulu-dulu saya betul-betul bersusah hati, sebab saya punya 3 orang anak perempuan, satu orang tuh tak ada yang pandai menari, satu orang pun tak ada yang pandai disco, dan juga tidak ada yang pandai apa namanya joget atau juga dansa. Alhamdulillah, alhamdulillah lagi masih ingat Allah. Alhamdulillah, sekarang ini dengan berkat didikan antum, semuanya emaknya pun juga pandai disco. Masyaallah tabarakallah, dangdut. Jadi makasih banyak. Lebih-lebih lagi dansa yang lekat itu, yang tangan ke pinggang. Hai hai hai, hai hai hai, ke sana belak-balik. Oh, suami seronok sungguh, Masya Allah. Boleh juga ya, Masya Allah tabarakallah. Saya tak menyangka mama boleh menari semacam itu. Makci betul-betul boleh mengalahkan penari-penari daripada Perancis. Masya Allah tabarakallah. Itu dayus, Nabi kita kata dayus tidak akan masuk syurga. Bismillahirrahmanirrahim. Qala wa salasatun tidak akan masuk surga, al-aqu li walidayhi, orang yang durhaka kepada kedua ibu dan bapa, dan yang ketagihan kepada minuman keras, wal mannanu bima ata, dan yang senantiasa menyebut-nyebut jasa dan kebaikan dengan pemberiannya. Kalau bukan karena aku, kalau tidak saya yang tolong, kalau tidak saya yang didik, kalau bukan aku yang mengajarkan, anta tidak akan jadi manusia seperti anda sekarang ini. Itu kena didikan saya. Kalau mak ayah tak keluar duit, awak tak akan jadi manusia seperti anda sekarang ini. Itu tak ada masalah. Mak ayah boleh bercakap macam tu. Satu, yang kedua dengan guru, dan sebelumnya Allah dan Rasulnya. Kita dengan teman, kita dengan sahabat, kita dengan kru, kita dengan sesiapa saja, tidak boleh menyebut kebaikan kita, jasa baik kita kepada orang yang berkenaan, menyebut-nyebut jasa baik bantuan kita dengan duit, harta dan kekayaan, itu termasuk daripada dosa besar. Orang tersebut itu tidak akan masuk syurga, ma'as-sabiqin al-awwalin. Bismillahirrahmanirrahim. Cerita seorang laki-laki daripada Badawi, laqiyahu, berjumpa dengan Sayyiduna Abdullah ibn Umar bitariki Makkah, pada jalan menuju kota Mekah. Maka laki-laki Badawi tadi itu ucapkan assalamualaikum kepada Sayyiduna Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma. Qala wa hamalahu ala himarin kana yarkabuhu. Belum jelas. Ngeng. Singapura, taya besar, motor yang besar tu. 50 ribu, ada yang sampai 100 ribu, ada yang lebih daripada itu harganya. Ini bukan kres, bukan yang kecil tu, bukan Suzuki, bukan Yamaha, Kawasaki, yang engine besar. Dia nak sekali pusing. Laju macam tu, Masya Allah tabarakallah. Jadi saat ketika Sayyidina Abdullah ibn Umar tadi itu sedang naik Lamborghini, berjumpa seorang Badawi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia break, beliau break kereta beliau tadi itu, langsung beliau ajak naik. Masya Allah tabarakallah. Langsung beliau ajak naik. Qala wa atahu imamatahu. Bukan setakat itu saja, beliau muliakan dan beliau hormati dengan memberikan sorban yang ada di kepala beliau. Sayyidina Abdullah ibn Umar adalah salah seorang daripada sahabat Nabi kita yang terbanyak dalam meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah. Di antaranya hadis yang kita riwayatkan di sini. Jadi kata Ibnu Dinar, Malik Ibnu Dinar, nampaknya beliau agak cemburu. Ini Badawi, orang kampung, bagi sekupan duit pun cukup lah, tak mestilah ajaknya sekali. Jadi beginilah lebih kurangnya. Misalnya kita jalan, jangan bawa kereta buruk. Ya paling tidak kita bawa Mercedes S-Class atau BMW, keluar belum? Insyaallah Allah mudahkan loan-nya, insyaallah. Kalau tak pun, tambah lagi komunikasi dengan Allah, Allah akan bagi dengan harga yang lebih murah. 316. InsyaAllah. Ini bang ya.
Ya Allah, wah, ini lain. Naik kancil biasa, naik kelisa biasa, naik alza biasa, tapi pada masa bawa BMW 760 sudah jadi luar biasa. Masya Allah, lawa, selesa, nyaman, besar, masya Allah, tenang, nyaman, tak berisik, bunyi pun tak kedengaran. Masya Allah, tabarakallah. Agak-agak kalau dengan kita, kita berjumpa seseorang yang kita tak kenal mana, mungkin kenal juga, tapi dia orang